Halo Sobat Biru, datang lagi di channel aku Biru TV. Mau reaction musik lagi kali ini dari Eta Runonaka, rapper-rapper kali ini guys. Dia featuring Yonglek, judulnya Air Mata Dunia. Kayaknya keren banget sih featuring Yonglek. Langsung saja jumpa like, comment, subscribe, hidupin loncengnya, komen di bawah mau reaction apa dari aku, nanti ku bacain, nanti ku buat reactionnya. Langsung saja gas. Wih, ada yang like. Kayak lagu slow-slow guys. Belum ada kedengar rapper-rapper ya musiknya. Bakal keren sih kayaknya nih. Baru cukup 5.000 yang nonton. Langsung red. Air mata dunia. Wah, anjay. Ini cara Tuhan beri pesan. Harap semua jadi pelajaran. Dan kau pun tak sendirian. Tak sendirian. Ku pun berharap dan gila, awal-awal yang kayak tentang membahas tentang bencana-bencana yang ini jadi pelajaran gitu guys, keren banget. Ada pesan-pesannya nih kayaknya apa musiknya taruh kali ini ya guys ya. Air mata dunia beri pesan. Anjay, pilihan katanya guys. Alam kan. Ada Inggris. Ada dalam banget. Karena kita tidak menyadari katanya. Karena kita tidak menyadari. Karena kita mulai. Keren. Ngeleknya belum. Oh, rapnya di depan tadi kan. Good job bang. Apa nanti manusia tuh ini berpesan. Ada religinya juga lagunya, ada pesan moralnya juga, gila. Jadi bawamu pergi di bawah sinar mengamati belantara tak berjuang. Wih, belantara dah. Manusia lupakan Tuhan. Anjay, kata-katanya gila, deep banget. Manusia lupakan Tuhan, belantara tak bertuan. Gila-gila, ulang-ulang. Rapnya Yonglek enak banget nih. Gila, deep banget. Bertuah. Wih, pilihan katanya. Anjay, kita sudah lupakan Tuhan, guys. Semua. Wih, keren-keren. Wih, komen, guys. Kata-katanya sedikit, guys, tapi bermakna dan puitis dalam. Keren. Musiknya juga slow tapi karena kata-katanya sedikit, nggak belepotan atau nggak banyak gitu pilihan diksi katanya, jadinya pas guys, sempurna. Doa kita cuma bisa cek doa, gila. Beri pesan. Gila, buat kita yang introspeksi diri lebih dalam ya guys ya, ada yang salah dengan bumi kita ya guys ya. Gila Bang Etaro. Oke guys, sudah aku tonton tadi Etaro featuring Yonglek, Air Mata Dunia.
dapat sih pesannya. Dia menyampaikan untuk kita lebih introspeksi diri, kita sudah salah apa sama bumi, kita udah dalam hidup sudah berbuat salah apa sehingga bumi marah dan bencana sana sini. Harus introspeksi diri agar kedepannya, tahun depan dan kedepan-kedepannya lagi, sudahlah bencana ini sudah tidak ada lagi, kita hidup damai karena kita sudah bisa introspeksi diri, tidak mengulangi kesalahan yang kita buat kepada bumi. Gila, keren. Air mata dunia. Bukan sembarang rapper nih guys. Pesan moral dapat, pesan religi dapat. Kita harus ingat Tuhan guys. Oke. Guys. Terima kasih.